Okey, seterusnya penduduk di kawasan Demak terkejut dengan kehadiran seekor buaya sesat terkandas di dalam longkang di lorong Demak Baru fasa 3. Kehadiran buaya sepanjang 3 meter itu disedari penduduk sekitar jam 9.50 pagi dan terus menghubungi bomba. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Tan Min Chai, pihaknya mengambil masa 1 jam untuk menangkap buaya tersebut. Beliau percaya buaya itu tersesat ketika air pasang dan terperangkap di dalam longkang selepas air surut. Ekor buaya yang dewasa, yang agak besar, kurang 3 meter panjang, terperangkap di dalam longkang. Okay, kita percaya buaya ini datang dari sungai berdekatan. Memandangkan 2-3 hari ini kintai air pasang, dan percaya buaya ini sesatlah ataupun dia sedang mencari makanan ataupun sarang. Buaya berkenaan akan diserahkan kepada Sarawak Forestry Corporation untuk tindakan lanjut.